Partai Solidaritas Indonesia membuka pintu lebar bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang dikabarkan tertarik untuk terjun ke dunia politik. PSI mengajak Kaesang Pangarep untuk bergabung menjadi kadernya. Hal tersebut disampaikan juru bicara PSI, Cheryl Tanzil, dalam keterangan tertulis Kamis 26 Januari 2023. Lebih lanjut, Cheryl Tanzil menilai partai berlambang tangan memegang mawar itu sangat cocok dengan Kaesang untuk memulai langkahnya di dunia politik. Cheryl menjamin jika partai PSI akan dengan senang hati membuka ruang luas bagi ide kreatif dan inovasi untuk membangun Indonesia. Selain itu, sosok Kaesang Pangarep punya pengalaman dalam organisasi, bisnis maupun olahraga. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan jika adiknya itu berkeinginan untuk terjun ke dunia politik. Suami dari Erina Gudono itu berencana ingin maju sebagai kepala daerah. Hal itu disampaikan Gibran seusai groundbreaking Museum Sains dan Teknologi di Solo belum lama ini.